untuk kita meneruskan lagi perbincangan kita dalam surah Al-Qasas pada surah yang ke-28, surah Al-Qasas iaitu juzuk yang ke-20, dan kita masuk ayat yang ke-44. Tuan-tuan, ayat 44 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kunta bijanibil gharbi id qadayna ila Musa al-amr wa ma kunta minasyahidin. Shadaqallahul azim. Maksudnya, dan tiadalah engkau ya Muhammad berada di sebelah barat ketika kami sampaikan perintah kepada Musa, dan engkau tidaklah termasuk daripada orang yang menyaksikan kejadian itu. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, dalam ayat-ayat yang lepas, yang terdahulu, diceritakan bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah mengutus Nabi Musa alaihi salam, iaitu setelah Allah membinasakan generasi yang sebelumnya. Ini berdasarkan syariat yang telah dihapuskan di muka bumi, dan manusia pula memerlukan seorang Nabi yang dapat membawa mereka ke arah kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Dan disebut dalam tafsir Al-Maraghi bagaimana dalam ayat-ayat yang berikutnya, seterusnya ini, Allah Ta'ala akan menjelaskan pula bahawa perlu diutus Nabi Muhammad SAW kepada manusia seperti mana Nabi Musa yang telah diutus kepada kaumnya. Tujuannya supaya mereka tidak berdalih lagi apabila mereka diazab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dengan alasan Allah tidak mengutus Rasul untuk menyeru mereka. Ini dianggap juga sebagai bukti yang menunjukkan Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, kerana pelbagai peristiwa yang dapat diceritakannya itu tidak mungkin dapat diperoleh kecuali dengan menyaksikannya sendiri atau memperoleh daripada orang yang menyaksikannya. Tetapi Nabi Muhammad SAW tidak berupaya melakukan kedua-dua cara tersebut, dan ini menunjukkan Al-Quran merupakan wahyu Allah Ta'ala yang maha mengetahui segala perkara gaib. Baik, jadi tuan-tuan, dalam ayat yang ke-44 ini, maknanya sebelum ini, setelah Allah menerangkan perlunya Nabi Musa diutus kepada manusia kerana sudah banyak umat-umat yang terdahulu dibinasakan sebab sikap mereka mengabaikan syariat Allah yang dibawa oleh para rasul, walhal mereka sangat-sangat memerlukan kepada pimpinan yang akan memandu mereka ke arah hidup yang baik dan selamat serta bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Maka dalam ayat 44 ini, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan pula tentang hajat manusia kepada perutusan Nabi Muhammad SAW sebagaimana halnya umat-umat pada zaman Nabi Musa berhajat kepada seorang rasul seperti Nabi Musa. Dan ayat demikian itu agar tidak ada lagi orang menemplak dan berhujah dengan mengatakan bahawa mereka tidak didatangkan pemimpin yang akan membimbing dan memandu mereka ke arah jalan wahyu, jalan kebenaran. Maka dengan sebab itu, di sini Allah Ta'ala menyatakan kepada Nabi Muhammad SAW, sebenarnya engkau, hai Muhammad, tidak hadir di sebelah barat Gunung Tursina, iaitu tempat Nabi Musa dijanjikan Tuhan untuk menerima kitab Taurat yang merupakan kepingan-kepingan batu. Nabi Musa telah menerimanya dan dijanjikan menjadi rasul agar melaksanakan perintah Allah. Semasa itu, engkau tidak hadir menyaksikan peristiwa Nabi Musa menerima kitab Taurat tersebut yang disertai oleh 70 orang pilihan daripada pengikut Nabi Musa, sehingga engkau tidak mungkin dapat menceritakan kepada kaummu kisah itu melainkan ianya merupakan satu wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan sebab itu, bila Allah Ta'ala sebut wa ma kunta bijanibil gharbi, dan tiadalah engkau ya Muhammad berada di sebelah barat ketika mana kami sampaikan perintah kepada Nabi Musa. Dalam tafsir Asy-Syarawi menyatakan, bila mana Allah Ta'ala sebut engkau tidak berada pada tempat itu, tempat yang penuh keberkatan, tempat yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyampaikan wahyu kepada Nabi Musa alaihi salam, yang mana pada ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma kunta minasyahidin, dan engkau bukanlah orang yang menyaksikan kejadian itu. Jadi bila mana Nabi tidak menyaksikan kejadian itu, siapa yang beritahu Nabi? Maka di sinilah nak beritahunya bahawa yang memberitahu Nabi SAW adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang perkara yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu merupakan perkara yang benar. Dan sekiranya ada orang menyatakan mungkin juga orang yang bagi tahu pada Nabi ni sampai Nabi boleh cerita tentang apa yang berlaku pada zaman Nabi Musa, sedangkan Nabi tak berada di tempat Nabi Musa terima wahyu,
mungkin juga ada orang bagi tahu, ataupun mungkin juga Nabi membaca mana-mana buku-buku yang lama-lama yang menceritakan tentang perkara tersebut. Maka kata Syekh Sya'rawi, dia kata bahawa perkara itu kalau orang menyatakan sedemikian, ia dapat dijawab soalan persoalan itu ataupun tuhmahan itu. Jawapannya bagaimana? Kerana kaum Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun orang Quraisy dan orang yang berada pada zaman Nabi, mereka tahu bahawa Nabi itu ummi, la yaqra wa la yaktub. Nabi ni tak membaca dan tak menulis. Dan orang pun tahu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah duduk pada seorang guru untuk belajar tentang kisah-kisah lama dan sebagainya. Dan sebagaimana semua orang tahu bagaimana perjalanan hidup Nabi, kehidupannya, musafirnya, perjalanannya, dan tidak ada satu pun yang menunjukkan Nabi SAW berguru terhadap mana-mana guru. Jadi sekiranya mereka tidak boleh melaksanakan tuhmahan bahawa Nabi SAW duduk belajar pada seorang guru, maka mereka sepatutnya menerima bagaimana Al-Quran menyatakan tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau dia tak belajar dan Nabi sendiri tak boleh membaca, Nabi sendiri tak boleh menulis, macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat pengetahuan tersebut? Tak lain dan tak bukan ianya merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kalau kita lihat pada zaman itu, memang zaman orang Arab pada waktu itu kebanyakan mereka juga ummi, ataupun ummi ini iaitu yang tidak tahu membaca dan juga tidak tahu menulis. Perkataan ummi itu, saudara, sebenarnya dinisbahkan kepada ibu, ummi. Kita panggil ummi kan, ummi itu ibu. Begitulah orang yang ummi ini, orang tak tahu membaca dan menulis tu adalah dinisbahkan kepada ibu. Kerana secara tabiatnya orang yang lahir daripada perut ibunya, daripada rahim ibunya, dia tak tahu apa-apa, tak tahu menulis, tak tahu membaca. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Surah An-Nahl ayat 78. Allah Subhanahu wa taala lah yang mengeluarkan kamu daripada perut-perut ibu kamu dalam keadaan kamu tidak mengetahui sesuatu apapun. Maknanya kamu tak tahu apa-apa. Dan selepas itulah seseorang itu dia belajar. Daripada situ, daripada tak tahu apa-apa, dia akan belajar sikit demi sikit sampailah dia pandai. Sebab itu orang yang buta huruf, kalau dia tak nak belajar, dia merupakan satu perkara yang tidak elok bagi seseorang. Tetapi berbeza dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersifat buta huruf itu satu kemuliaan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbeza dengan orang lain. Orang lain kalau bersifat buta huruf, satu perkara yang kita kata satu perkara buruklah, satu perkara yang tidak eloklah. Bagaimana seseorang itu dia tidak belajar, dia tidak mengetahui, dia terus buta huruf, dia tak belajar, dia tak tahu apa. Itu maknanya satu perkara yang tidak elok bagi manusia biasa. Tapi bukan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab Nabi tidak belajar kepada sesiapa, tetapi Nabi terus belajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak terkesan dengan ilmu manusia ini. Dan tidak ada sesiapa yang boleh mempengaruhi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam terkesan ataupun mendapat langsung daripada wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab itu, dengan wahyu Allah taala itu, kita lihat daripada seorang yang ummi, seorang yang buta huruf, seorang yang tidak tahu membaca menulis, tetapi bagaimana Nabi membawa risalah Islam sehingga Islam itu berkembang ke seluruh dunia. Hebat. Ilmu itu berkembang begitu hebat dan ilmu itu diberi penekanan yang sangat-sangat hebat. Maka di situ menunjukkan bagaimana ummi bagi Nabi itu adalah satu kemuliaan. Kerana Nabi dia ambil ilmu terus, baginda ambil terus daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekiranya Nabi itu tidak ummi, kalau Nabi itu boleh membaca, menulis dan sebagainya, mungkin juga tuhmahan-tuhmahan akan diberikan kepada Nabi, seolah Nabi lah yang cipta Quran dan sebagainya, Nabi lah belajar daripada mana-mana. Tetapi bila Nabi tak tahu membaca, tak tahu menulis, jadi macam mana Nabi boleh tahu perkara-perkara yang lampau kalau bukan datang daripada wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala? Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam tafsir Sa'di menyatakan ketika mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan apa yang dibawa oleh rasulnya yang menceritakan tentang perkara-perkara ghaib, perkara-perkara lampau, perkara lepas, maka di sini Allah taala nak bagi tahu kepada hamba-hambanya bahawa inilah sesuatu perkhabaran daripada Allah Subhanahu wa taala dan bukan perkhabaran daripada Nabi sendiri, kerana Nabi tidak mendapat ilmu
tidak mengetahui melainkan datang daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kerana wa ma kunta bi janibil gharbi, Nabi tidak berada pada tempat kejadian di sebelah barat Bukit Tursina, Gunung Tursina, ketika mana Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Musa. Jadi Nabi tak ada pada tempat itu, tapi bagaimana Nabi tahu? Dan pengetahuan Nabi ini adalah datang daripada jalan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga disebut dalam tafsir Al-Baghawi, ketika mana Allah tersebut, Allah taala kata wa ma kunta bi janibil gharbi, wa ma kunta ya Muhammad, tidaklah kamu wahai Muhammad bi janibil gharbi, iaitu berada di sebelah gunung sebelah barat, iaitu kata Al-Kalbi, dia kata di sebelah lembah barat. Dan berkata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, maksudnya adalah ketika mana Nabi Musa alaihi salam bermunajat kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada ketika itulah Nabi Musa alaihi salam menerima wahyu daripada Allah azza wa jalla. Dan perkhabaran ini, bila Allah sebut wama kunta bijanibil gharbi ini, perkhabaran ini mengikut dalam pelbagai tafsir, termasuk tafsir Al-Wasit menyatakan ia ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksudkan bahawa Nabi tidak berada di sebelah barat Gunung Tursina ketika mana Nabi Musa alaihi salam mendapat kitab Taurat, iaitu Nabi tidak hadir di tempat itu ketika mana Allah taala menetapkan, menurunkan risalah, memberikan, melantik Nabi Musa sebagai rasul, menurunkan kepada Nabi Musa kitab Taurat untuk memberi, untuk menjadi petunjuk, hidayah, cahaya kepada kaumnya. Jadi maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berada di situ. Idh qadaina ila Musa al-amr, ketika mana Allah taala memerintahkan atau memberi wahyu kepada Nabi Musa, wa ma kunta minasyahidin, dan Nabi juga tidak termasuk dalam kalangan orang yang menyaksikannya, sehingga Nabi boleh tahu hakikat sebenarnya apa yang Allah taala beri kepada Nabi Musa alaihi salam. Jadi kalau Nabi tengok sendiri ke mana, mana itulah Nabi boleh saksikan sendiri, maka mungkin Nabi boleh bagi tahu. Tapi sekarang Nabi tak saksikan sendiri, Nabi tak tengok pun peristiwa itu. Jadi maksud daripada ayat ini, sebagaimana yang disebut dalam tafsir Al-Wasit, nak menyatakan bahawa apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada masyarakat, kepada manusia seluruhnya, tentang perkhabaran-perkhabaran yang lampau, tentang perkara-perkara gaib yang madi, yang lepas, yang tidak disaksikan oleh mata pun, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikannya itu adalah berdasarkan melalui jalan wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, dan bukanlah daripada jalan-jalan yang lain. Itu memang daripada jalan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah taala sekalian, maka dalam tafsir Ibn Kathir menyatakan bahawa firman Allah taala ini untuk menegaskan tentang bukti kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi dapat menceritakan kisah-kisah masa lalu seakan-akan Nabi mendengar, seakan-akan Nabi menyaksikan sendiri, seperti yang telah disebutkan, padahal baginda adalah seorang lelaki yang ummi, yang tak dapat membaca dan menulis, dan dilahirkan dalam kaum yang tidak mengetahui sesuatu pun tentang kisah tersebut. Orang Arab tak tahu pun kisah itu. Dan sebagaimana yang baginda lakukan ketika mana mengisahkan tentang cerita Maryam dan semua yang dialaminya, sebagaimana firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 44, wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu maryama wa ma kunta ladaihim idh yahtasimun, padahal kamu tidak hadir beserta mereka ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam, dan kamu tidak hadir di sisi mereka ketika mana mereka bersengketa. Jadi dalam ayat itu nak menceritakan bagaimana Nabi tidak menghadiri peristiwa itu, tetapi bagaimana Nabi tahu? Maka itu menunjukkan bahawa Allah lah yang menceritakan kepada Nabi melalui wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, kepada baginda. Dan perkara itu juga sama terjadi tatkala baginda menceritakan tentang Nabi Nuh dan kaumnya, serta penyelamatan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadapnya, sedangkan pada waktu itu kaumnya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam surah Hud ayat 49, tilka min amba'il ghaib nuhiha ilaik ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabl hadha fasbir
innal aqibata lil muttaqin. Itulah antara berita-berita penting tentang yang gaib yang kami wahyukan kepadamu ya Muhammad. Tidak pernah kamu mengetahuinya dan tidak pula kaummu sebelum ini. Maka bersabarlah, sesungguhnya akhir yang baik adalah bagi orang yang bertakwa. Begitu juga firman Allah dalam surah yang sama, surah Hud 100, dzalika min ambail qura naqsuhu alaik. Itulah adalah sebahagian dari berita-berita negeri yang telah dibinasakan yang kami ceritakan kepadamu ya Muhammad. Begitu juga disebut dalam firman Allah Taala dalam kisah Yusuf, surah Yusuf sebagai contoh, dzalika min ambail ghaib nuhihi ilaik wa ma kunta ladaihim id ajma'u amrahum wa hum yamkurun. Surah Yusuf ayat 102, iaitu demikian itulah adalah di antara berita yang ghaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad, padahal kamu tidak berada pada sisi mereka ketika mereka memutuskan rencana untuk memasukkan Yusuf ke dalam telaga kelam pergi buta dan mereka sedang mengatur tipu daya. Dan Nabi SAW boleh memberitahu semua sekali sedangkan Nabi bukan menyaksikannya, maka itu menunjukkan wahyu daripada Allah. Begitu juga dalam surah Taha disebutkan dalam firman Allah, surah Taha ayat 99, kadzalika naqussu 'alaika min anba'i ma qad sabaqa. Demikianlah kami kisahkan kepadamu ya Muhammad sebahagian kisah umat yang terdahulu. Jadi tuan-tuan, di sini menunjukkan kepada kita bahawa apa yang disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan wahyu daripada Allah azza wajalla yang tidak boleh disangkal oleh sesiapa. Banyak lagi yang kita bincangkan, insyaallah kita akan sambung pada seri yang akan datang. Untuk kali ini aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.